Tapi Dustin, ini kan disokong sama Pak Haji Andre ya. Nanti ada lagi nggak sih, Tin? Next, artis-artis ada yang mau nyokong barang-barang buat di sini, furniture gitu. Betul. Oke, kalau nggak ada info-info dari A1 dari intelijen. Oh, udah ada. Salah satunya karena gue Pisces sih. Lu Pisces, oke. Okay, Pisces. Lu mainin zodiak ya? Orangnya semangat, tanggung jawab ya. Logonya? Ikan. Pisces, ikan. Nah, yang berhubungan dengan ikan? Air. Nah, yang kehidupan ikan tersebut di air itu namanya apa kalau buat hiasan di danau, pantai? Pantai, laut. Iya, tapi yang di rumah. Yang di rumah banjir, ada banjir. Ikan goreng. Bener. Cubluk. Enggak, itu adalah ada yang menyokong yang namanya akuarium. Akuarium, seriusan? Ya, serius. Taruh di mana emang? Menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui? Oke, Feng Shui. Iya, narikannya. Karena rumah gue udah di pojok, otomatis tempat ikan juga akan di pojok. Oh, di sini. Iya. Di sini. Tersiku, piramid. Namanya akuain aja nanti kayaknya. Oh, iya. Akuain aja? Ya, ikannya namanya. Kenapa akuain aja? Gue pengennya dua, ikan lele kalau nggak ikan tongkol. Itu kan bukan ikan peliharaan, ikan konsumsi itu. Tapi tetap butek ntar tuh jadinya. Nah, kalau lagi 911 posisi lagi mager keluar, otomatis kita bisa langsung goreng dari ikan situ. Oh, 911 kalau darurat. Oh, darurat. Jadi bisa lelenya digoreng. Betul. Sama dia. Iya, konsepnya rumah seafood ya, rumah seafood. Rumah seafood. Ikan tongkol dan ikan lele dalam satu. Dalam satu. Tongkol kan laut. Tongkol lele. Laut, lele. Empang. Iya, air tawar. Gimana bisa hidup bareng? Tawar sama asin beda ya. Iya. Harganya enggak tetap ya? Enggak, itu harga. Itu jenis air. Air. Oh. Gimana bisa hidup berbarengan sedangkan habitatnya aja beda? Iya. Inilah. Inilah apa? Ada yang sifat buruk, ada yang sifat baik. Gimana bisa satu ngeblend supaya kita satu kesatuan yang utuh? Oh, yin yang. Antara minyak dan air, gimana enggak akan bersatu. Iya. Tapi tetap yang namanya air dan minyak, setiap di mana saja dia bisa menyesuaikan karena dia bisa tahu wadahnya di mana. Tetap kosong ya. Tetap kosong ya. Nih guys ya, aku kasih informasi. Jadi sebelum aku syuting, tadi aku numpang Dustin, aku numpang ke toilet dong. Aku sakit perut gitu kan. Tahu enggak guys? Lihat deh. Pas aku mau nongkrong ya, tutupan toiletnya masih direping. Jadi tuh lubangnya gede tuh gubur. Gitu. Dia berarti lu enggak bisa kuda-kuda. Kuda-kuda. Kuda lumping dong. Buset. Lu kalau bel diri pasti. Oh, jadi konsep toilet dia kuda-kuda. Kuda-kuda. Kayak karate ya. Jadi Sokiners, Dustin ini lumayan cermat ya. Tinggi saya 168 dan ini tingginya segini dan ini sakit juga. Itu bukan gabus, Pak. Iya. Itu benar-benar dan ini sangat ergodinamis. Oke, siap. Wah. Tempat sepatu, guys. Karena dan sangat fungsional ya. Iya, dan gua ngerasa untuk sepatu gua dengan ukuran segini masih kurang. Gua harus nambah tempat lagi. Tapi gua enggak tahu di mana. Sepatu lu emang banyak. Parah. Di mana sepatunya? Di rumah gua. Rumah lu lagi emang. Gila. Rumahnya banyak. Rumah orang tua. Nah, ini rumah gua untuk pengetahuan lo yang rumah itu rumah orang tua, ini rumah gua. Jadi mana barang yang beli sendiri dan mana barang yang dapat dari developer? Oh, ini gue buat sendiri. Oh itu, dari developer itu tiga. Ini tiga nih. Dan satu lagi. Apa? Lampu. Lampu. Oh ini lampu. Ini lampu ini. Iya. Lampu ini developer. Enggak, dari gue. Oh dari lo. Ini yang nanya developer. Oh sorry, ini berarti yang dari gue ya. Ini yang dari gue ini. Ini boleh pegang nggak sih? Iya. Macam banget kepala gue. Developer. Iya kayak korespon gue. Ini developer nih, yang lampu kuning, lampu. Ambience, ambience light. LED. Iya, itu dia. Nah untuk yang kompor developer, terus sama yang buat cucian piring tempat itu developer doang. Oh. Cuman kitchen set gue sendiri. Kitchen set lu sendiri. Terus kalau ada temen mau main ya, gitu tamu. Oh lu nginep misalnya ada tempatnya. Dimana? Ayo. Dimana? Bingung. Tidur di sini meja. Saya menginap ya, Tin. Oh iya. Di sini. Iya kan. Rumah mana? Gua ngambil dedek sama kerotot dulu ya. Oh iya. Nah. Wah, bentuk ruangannya jajaran genjang ya. Iya, seperti ini. Biasa ruangannya. Wah, kalau ada tempat tidurnya? Bukan masalah, enggak ada tempat tidurnya, bukan seperti kelihatan lu biasa tapi view-nya yang luar biasa. View. Gunung. Ayo kita lihat sini. Gue menjual view lebih ke belakangan tapi aroma dari bau kok. Oh no. Oh no. Gue tau gak, got yang udah hitam. Tau gak nih?
ikan petek aja nggak ada yang mau ke situ. Iya. Enggak, Tin. Ini kenapa sih, Tin? Kenapa ada aja deket got? Ya karena gini, karena ternyata kenapa kalau dekat God otomatis kita terhindar dari hal-hal yang jahat juga. Ah males ah gua ada God-nya. Nah. Gitu. Jadi orang mau melaju juga agak males. Melaju. Iya, maksudnya orang lu, yang lu paham melaju enggak melaju. Melaju. Melaju iya. Jalan berangkat gitu ya. Jadi melaju. Melaju ya. Jadi kayak gimana, Mas? Melaju. Ya itu ya, melaju. Kayak macam aku malas kemana-mana gitu. Maksudnya ngeliat kayak gini, ngeliat God dia malas juga istilahnya mau geratak rumah gua atau gimana. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini salah satu jebakan buat maaf, aku kalau ada salah maafin gua. Ini mohon maaf ya, ini kan God belum dibuka. Cukup, cukup. Gara-gara lu yang muter ini. Konon katanya nih ya, walaupun ini gak spesial, bangunan ini pasti bangun nih, ya, udah ya. Jadi. Malah ada yang nawar lebih mahal. Karena tau gak apa, si Dustin yang beli, yang jual. Iya, jadi gara-gara artis lu ya? Enggak, justru tahu gua atau enggak istilahnya ada orang yang ngecek-ngecek. Dan ini kan gua orang ngecek ya, pas ngecek tek-tek-tek ada mau beli. Berapa? 2M, nggak lepas. Enggak. Kenapa? Ya karena kan emang udah desain gua, selera gua. Kan ditawar sama orang katanya 2M. 2M. Model awalnya mah berapa? Satu setengah. Iya, iya. Kalau lu bisa ngebaca bisa, sih. Bisa, gua tahu baca. Coba lah, ada kalau misalnya tanahnya dulu beli berapa? Nih, tanah. Iya, tanah. Iya. Ini, gua. Iya. 1,2. 1,4. 1/4. Tuh, bisa. Gesturnya gua tahu. Oh, jago lu. Lu bisa ngerti bahasa dia. Gua tahu kenapa. Kenapa? Karena tadi cipratannya masuk ke mulut. Jadi langsung ke sini nih. Iya. Tapi aku mau ke toilet yang di atas deh. Kan tadi aku udah di toilet bawah kan. Betul. Oh, jadi tiap lantai ada toilet gitu ya, Tini? Ada toilet juga gua kasih. Plus untuk mandi juga orang. Oh, ada shower. Iya, enggak tahu kenapa gua tiap toilet harus ada dia mandi gitu. Wow. Tapi yang bawah kenapa jongkok? Kok toiletnya jongkok sini? Ya, ya ini jongkok, yang ini duduk. Ya. Kenapa? Gua selalu menerapkan yang namanya sila kelima. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil. Istilahnya misalnya ada yang tim jongkok, ada yang tim itu enggak usah ribut di rumah gua. Oh. Udah ada tempat-tempatnya. Iya, kan ada yang enggak mau pakai yang jongkok sama duduk ya. Gua tim jongkok sih. Tim jongkok. Gua juga jongkok. Sekali lagi, inilah feng shui gua sendiri. Gua harus menerapkan yang namanya yin dan yang. Oh, tidak memikirkan ego sendiri. Ya. Tidak memikirkan. Benar. Itu kan maksudnya? Yang mana? Itu kan maksudnya? Iya kan? Udah yuk. Wah. Ini kamar utama. Ini kamar utama. Yang benar-benar istilahnya gua akan istilahnya misalnya untuk relaxation. Iya kan ya. Relaksasi. Iya. Untuk bersendagurah. Memang charger body. Iya, emang ini di sini tempatnya. Tapi Sokiner sekoron katanya ini bakal jadi kamar pengantin. Nah. Yes, nanti istilahnya kalau misalnya gua akan memboyong dan ingin halal, gua akan istilahnya stay di sini. Kamar pengantin di sini. Kamar utama, iya. Oh, tapi biasanya kamar pengantin pasti buka sus, iya. Pergunungan. Pergunungan. Air terjun. Ini ada puing-puing proyek. Oh, ini puing-puing proyek. Apa? Pengantin baru dan puing proyek apa? Orang ada bambu. Iya, hubungannya apa? Ya. Filosofinya apa nih? Ini adalah di sini. Ya. Tiba-tiba pas kita di sana Kalimantan. Hah? Kok bisa? Pembangunan IKN. Wah. Apa?
Abis ini kita ke psikiater lu. emang lu sebagai pengantin baru, lu tidak merasa terdistraksi oleh kegiatan-kegiatan arsitektur di depan ini? Ya justru dengan seperti ini menandakan, wah, bahwa di rumah gua gak sepi-sepi amat. Jadi Sokiners, ya, hari ini adalah hari spesial karena Dustin bakal ngasih tahu kapan dia menikah. Ya insya Allah untuk pentargetkan si tahun ini. Tahun ini? Iya tahun ini. Tanggal untuk segala macam belum bisa di-spill karena kita harus ada kesepakatan untuk hal itu. Okay, dan okay, karena masih ada pembicaraan. Ya kan? Kamu udah ketemu keluarga? Udah home away. Apa? Home away. Oh udah home away. Saling ketemu udah? Iya. Itu nanti lu yang kepastian tanggal palit gua sama hari palit gua nanti lu lihat di akun Twitter atau Instagramnya Fabrizio Romano. Kenapa? Kenapa urusan transfer bola sama transfer pasangan kenapa harus disatuin, Pak? Emang pas lagi lagi lomba bola gitu terus kamu hajatan. Iya, nanti gua misalnya benar-benar udah stay halal, gua akan jadi striker. Karena karena entar akan harus gua. Oh. Dimana-mana kan gol gini ya? Iya. Gol begini. Ada gol begini.